Construct Productions. Hey. Yolo, asik ya nggak? Yolo, mantap. Gimana nih kabarnya kalian semua nih? Mantul ya nggak? Semoga mantul dan sehat. Yolo! Dan kali ini ya teman-teman, jadi mumpung malam hari ini malam hari yang spesial, anjir, spesial, ya nggak? Jadi malam yang begitu mantap ya nggak? Ya, karena kali ini beda teman-teman. Jadi biasanya kan gue ngechatnya di WA langsung atau ya di WA ya seringnya ya teman-teman. Tapi kali ini gue pengen bikin video spesial. Kenapa? Karena ini tentang Tantan ya. Aplikasi Tantan itu aplikasi yang apa ya teman-teman? Menemukan apa ya? Cewek-cewek cantik, anjay. Pokoknya cewek cantik yang masih di sekitar kita gitu ya enggak? Ya gitulah ya. Pokoknya aplikasi ini adalah aplikasi yang random sih menurut saya. Kenapa? Karena ini mencangkup satu wilayah atau satu kota gitu ya enggak? Mantap. Jadi kali ini gue akan membuka chat-chat apa ya teman-teman? Membuka chat-chat apa ya teman-teman? Membuka chat-chat yang lama. Ada chat masuk. Ya pokoknya membuka chat-chat lama gitu ya enggak teman-teman? Tentang saya bisa mendapatkan nomor dan bagaimana saya ngechat dengan orang yang baru kenal. Jadi ini Tantan ini aplikasi yang menemukan perkenalan baru gitu ya enggak? Ya gitulah ya teman-teman. Jadi langsung saja gue ada udah beberapa ratus cewek atau bahkan apa ya teman, beberapa ratus cewek ya ini kayaknya ya teman-teman, atau bahkan ribuan, anjir. Anjir gue ngechat cewek ribuan ya, sampai 1 tahun lalu loh teman-teman. Jadi gue udah lama banget nggak ngechat lewat Tantan ini. Kenapa? Karena gue sibuk di apa ya teman-teman, di Instagram atau di apa ya, di Instagram, di WA, karena udah itu aja udah cukup banget. Dan ini malah ditambah Tantan gitu ya nggak, tapi ya nggak masalah sih, yang penting mantap. Tuh ada yang ngechat, baru saja ngechat, setelah itu 1 minggu yang lalu, 1 hari yang lalu, 4 menit yang lalu gue ngechat gitu ya enggak. Gitu teman-teman. Jadi langsung saja kita buka chat-chatan apa saja yang di dalam Tantan gitu ya enggak. Oke, kita langsung masuk ke namanya Dias ya teman-teman. Oke, kita buka aja. Oke teman-teman, jadi gue kenalnya ternyata namanya Dias, dia dari Boyolali Indonesia. Pertama itu sama seperti di WA, saya kirim titik aja sih teman-teman, tuh titik aja biar lebih mantep. Dan setelah itu dia jawab koma, nggak tahu kenapa udah ada chemistry atau gimana. Anjir belum apa-apa loh teman-teman, udah koma. Dan setelah itu gue menjawab 1.2, yandai, mantap. Dan si Dias itu menjawab terus gitu ya enggak. Setelah itu gue menjawab, adik cantik, siapa yang punya gitu ya. Emang mantap sebenarnya kalau ceweknya ini dong, ini ya bisa sih teman-teman langsung gombal, tapi nggak tahu kenapa si dia sini nggak apa ya, nggak ngeh atau nggak paham, malah dia jawab terus piye ya. Jadi maksudnya terus gimana gitu ya nggak, gue malah juga bingung, anjir. Oke dah lanjut, malah nggak nyambung, WKWKWK anjir, gue jawab gitu aja. Ya emang malah nggak nyambung, anjay. Makanya jangan bingung, stay at home, wede. Jadi langsung dia gitu, boy. Jadi tetap di rumah, wede. Mantap ya enggak? Oke, gue jawab. Iya, harus biar aman, wede. Gue jawab gitu aja, boy. Biar mantap dan asik gitu ya enggak? Oke, teman-teman. Dan langsung gue random aja, teman-teman. Ini belum saya baca. Ada beberapa cewek ini, teman-teman. Ada berapa sih? Banyak sih ya. 10 atau berapa. Oke, kita buka satu-satu ya teman-teman, ya menurut saya asik gitu ya enggak. Oke teman-teman, kali ini ya teman-teman, jadi mantap, wede, mantap. Gimana ya, dapat lagi namanya siapa ya, si Wanti ya teman-teman, dia dari Ngawi ya, dari Ngawi ya teman-teman. Oke. Gue kirim pertama ya juga titik ya teman-teman. Setelah itu dia menjawab teman-teman, tanda tanya doang. Dan
gue menjawab satu titik, satu koma. Oke dah, oke. Dan dia malah tanya itu kak katanya. Oke, dan gue jawab, oh iya lupa. Dan dia belum menjawab lagi. Oke, kita tinggal tunggu saja teman-teman. Kita langsung ganti cewek lainnya. Oke teman-teman, gue kenal lagi namanya si Bunga Koirunisa ya teman-teman. Ya gitulah ya. Dia dari Surakarta ya teman-teman, mantap. Dan pertama gue kirim titik lagi teman-teman. Setelah itu dia menjawab koma. Dia mungkin bingung atau gimana. Dan gue menjawab lagi, cek anjay. Dan dia langsung menjawab why. Pakai bahasa Inggris anjay, why katanya. Oke, gak masalah. Langsung gue, assalamualaikum anjay. Gue karena baru kenal, karena dia berjilbab, jadi otomatis dia ya Islam gitu ya gak. Gue assalamualaikum gitu ya gak. Mantap. Waalaikumsalam. Nah, dia langsung jawab gitu, waalaikumsalam. Emang mantap dan nikmat dan sedap. Bunga. Nah, dia langsung kita gituin, bunga. Langsung sambil titik teman-teman. Mantap. Iya, tanda tanya. Langsung dia gitu, iya tanda tanya. Emang bikin nasik, emang bikin menawan dan nikmat. Baru buka tantan. WKWKWKW deh, karena gue lama gak jawab ya udah. Jadi tantan ini gimana teman-teman? Jadi aplikasi ini kayak gimana ya? Aplikasi yang suka dibuka tapi prosesnya lama gitu ya nggak? Jadi kalau kadang gue aja yang ngechat banyak itu, gue bukanya kadang malah seminggu sekali, bahkan berapa ya teman-teman? Pokoknya malah kadang satu bulan sekali gitu ya nggak? Jadi jarang banget gue buka, tapi sebenarnya banyak yang ngechat gitu ya nggak? Ya gitulah, aplikasi tantan itu seperti itu, kayak nggak prefer ke chatan gitu ya nggak, karena jeda waktunya agak lama. Beda kayak WA atau Instagram itu agak cepet ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ada yang unik lagi teman-teman. Nah, gue kenalnya namanya si Astu, dia dari Wonogiri. Ya benar, Wonogiri ya teman-teman. Mantap. Oke, gue kirim titik ya teman-teman, titik. Wih deh, mantap ya nggak. Setelah itu dia menjawab lagi, malah titik gitu ya nggak. anjir, satu titik, satu koma. Ini dia langsung dong teman-teman, dong itu pakai apa ya teman-teman, paham gitu. Langsung dia menjawab terus gitu ya. Langsung gue menjawab, adik cantik, apakah sudah yang punya? Ini emang kata-kata ini prefer banget sih teman-teman, yang biasanya saya pakai gitu ya nggak. Mantap. Belum, WKWKWKWK. Dia langsung gitu, belum katanya. Mantap, belum ya teman-teman. Oke dah, oke. Yakin, belum nih, WKWKWK. WDG gituin aja boy, yakin nih, belum nih. Emang mantap dan emang asik. Oke teman-teman, udah saya kirim lagi ya teman-teman. Mantap. Namanya si, siapa sih nih? Si Alicia ya teman-teman. Dia dari Prabu Mulih Indonesia. Gue juga gak tahu Prabu Mulih itu mana ya teman-teman. Oke, gue kirim lagi titik dan dia menjawab, merespon titik juga ya teman-teman. Dan gue assalamualaikum, wede. Biar mantap dan asik gitu ya enggak. Oke teman-teman, jadi ini dia fotonya teman-teman, wede. Dia berjilbab ya, waduh mantap, asik. Oke, dia berjilbab. Mantap juga ya. Chance juga nih kayaknya. Tapi dia nggak menghadap sini pak. Oke dah. Oke, langsung ganti cewek lagi. Oke teman-teman, jadi gue ngechat lagi, namanya si Rafika Hakiki ya, dari Sragen ya Indonesia. Jadi yang belum tahu, Sragen ini adalah salah satu kota, ya gimana ya teman-teman, kota yang cukup apa ya teman-teman, cukup bagus apa ya, ya ya gitulah ya. Kalau yang belum tahu, Anda pastinya tahu apa ya teman-teman, pendiri Bukalapak ya teman-teman. Jadi CEO Bukalapak itu asli dari Sragen ya teman-teman, Sragen Jawa Tengah. Ini si ceweknya juga dari Sragen, tapi ini si ceweknya dari sales Oppo. Sales HP Oppo ya teman-teman. Tapi ya gak masalah sih, mau sales apa, yang penting apa ya, bisa ngechat lah ya gitu. Oke, mantap.
Oke, saya kirim lagi ya teman-teman, titik, dan dia menjawab koma, teman-teman. WD, titik koma. WD. Kenapa gue hampir puluhan cewek kalau udah saya titik itu menjawabnya kalau nggak koma, tanda tanya, setelah itu titik lagi gitu ya, nggak tahu kenapa gitu. Oke dah. Malam sambil senyum. WD, gue kirim gitu aja, bye malam sambil senyum. Oke, karena lama nggak jawab, ya udah kita ganti cewek, boy. Pokoknya serang terus. Oke teman-teman, dan gue kenalnya lagi namanya si Dil ya teman-teman. Dia dari Sukoharjo, Indonesia, umurnya 20 tahun ya teman-teman. Mantap. Oke, dan gue cek lagi, agak beda ini. Saya cek, setelah itu masuk ya. Ini biasanya apa ya, kayak apa ya, ya gitulah ya, mantap lah. Dan apa Eko, anjay gue gitu aja, apa Eko. Ah siap, karena waktu itu joknya itu ya teman-teman ya, sampai sekarang joknya masih di kayak masuk Pak Eko gitu ya, enggak, pokoknya jog-jog gitulah ya. Jog-jog zaman dulu, jog-jog old. Oke, kita lihat fotonya aja gimana. Oke, ini dia teman-teman fotonya. Ah, cuma satu foto teman-teman. Saya juga enggak tahu sih kenapa satu foto, gue padahal pengen apa ya, melihat-lihat lagi gitu ya enggak. Oke. Ah, siap. Emang rata. Begitu kan aja, biar apa ya, acacetannya biar lebih asik gitu ya enggak, biar lebih mantap dan menawan. Oke teman-teman, gue kenalnya namanya si MN. Gue udah gak tahu teman-teman, ini kok namanya si MN, umurnya 21, lumayan mantap juga sih teman-teman. Dia dari Bojolali. Oke, dan gue kirim titik teman-teman. Wedeh, mantap. Dan dia langsung jawab, tanya. Wedeh. Dan gue kirim lagi dong, satu titik, satu koma. Dan dia langsung terus, dia jadi smart, dia pinter. Masuknya gimana ya, pinter lah ya. Dia terus langsung ya, kakak kok cantik, apakah ada yang punya? Gue agak keep apa ya, tipu, apalah ada yang punya katanya. Seharusnya apakah gitu ya, kak. Oke teman-teman, ini dia fotonya teman-teman. Waduh, mahasiswi katanya, mantap. Asik, chance juga nih teman-teman. Edeh, mantap sih ini. Mantap. Gue sukanya kalau ditantan ya gini teman-teman, kayak dapet cewek-cewek ya emang bener-bener cantik gitu ya, enggak, anjir, lo enggak kepingin ya. ya harusnya pingin lah ya, apalagi ya para subscriber saya yang masih jomblo-jomblo, silahkan main tantan ya, mantap tuh kan. Waduh, mantap sekali, mantap cekur. Waduh. Oke, tapi kenapa nggak dia jawab ya teman-teman? Ya udah, langsung ganti cewek lagi ya teman-teman. Pokoknya kalau cewek ditantan, kita sikat terus. Anjir. Oke teman-teman, jadi gue kenal lagi dengan si Eni Novita ya, namanya Eni Novita. Oke. Dia umur 19 tahun, dia dari Karanganyar, Indonesia. Oke, dan gue langsung ngechat. Wede, seperti biasa, biar lebih mantap dan asik. Dia menjawab, iya katanya, mantul, iya enggak, oke. Dan gue langsung jawab titik teman-teman, dan dia koma. Dia menjawab lagi, langsung dia menjawab koma, dan gue langsung menjawab lagi, satu titik, satu koma, anjay. Langsung dia malah menjawab tanda tanya, kocak. Si Eni kocak juga orangnya. Oke. Tanda seru. Ini gue jawab itu aja bah, karena gimana ya, tanda seru gitu aja enggak. Aduh. Gimana? Oke, enggak masalah. Oke, ini dia fotonya teman-teman. Oke. Mantap. Oke teman-teman, kita langsung ganti lagi teman-teman, ganti cewek ya. Mantap. Ya gitulah ya. Oh, I see. Oke teman-teman. Oke. Ini sebenarnya gue udah apa ya teman-teman? Udah dapat nomornya teman-teman. Ya nomornya, namanya si Maya. Dia dari Nganjuk ya, jauh, lumayan jauh sih. Dari Nganjuk.
Jawa Timur ya kalau Nganjuk gitu. Oke, dan gue pertama kali ngechat dia itu tanda tanya juga, dan setelah itu dia tanda tanya dua malahan, boy. Mantep. Dan gue kok tanya? Dia menjawab, "Lah apa?" gitu ya. Waduh, gue juga bingung anjay. Kan kamu kan aku mau pantun dulu. Nah, gue jujur ya, teman-teman, gue mau pantun dulu. Loh, mana pantunnya? WK, WK, WK. Ini dia langsung gitu, boy. Loh, mana pantunnya, katanya. 1.2, kamu cantik, siapa yang punya? Anjay, emang kata-kata dari saya itu sebenarnya epic banget sih, teman-teman. Kalau kalian pede gitu, enggak, lumayan epic dan apa ya, teman-teman, menggairahkan, asik, menggairahkan. Dia menjawab, "Bapak Ibu lah, WK, WK, WK." Iya tahu ya deh, mantap ya enggak. Oke. Yang lainnya maksudku, anjay, kita gituin aja. Yang lainnya maksudku biar lebih asik dan menawan. Tuhan, WK, anjir. Oke, dari dulu itu si Maya pas perkenalan, pas baru kenal itu emang agak kocak juga sih, teman-teman. Agak kocak juga. Yang lainnya lagi sambil ketawa. Gue gituin aja, bay. Mantap ya enggak? Mantul. Nggak ada lagi, anjay. Dia langsung gitu, bay, nggak ada lagi. Oh, I see. Bisa dong memilikimu, WK. Begitu aja, bay. Bisa dong memilikimu, biar mantap dan asik. Duh, baper, WK. Anjir, padahal belum apa-apa sih Maya udah baper loh. Kocak ya, teman-teman, padahal masih belum saya kasih pantun-pantun yang rajanya gombal gitu ya enggak. Aduh, langsung baper, WK. Ini biar mantap dan asik. Hahaha. Lah kamu lah kamu lo, katanya. Maksudnya gitu kalau bahasa Indonesia. Ya begitulah ya, teman-teman, cacatan di apa ya, di Tantan, WD, dengan si Maya. WD, mantap, karena gue udah apa ya, udah tahu WA-nya, jadi udah kenal gitu ya enggak. Oke, kita lihat fotonya ya, teman-teman. Fotonya cuma satu dong ternyata, teman-teman. Oke, tapi ya enggak masalah ya, teman-teman. Mantap, enggak masalah sih. Oke, teman-teman, ini dia, gue mau cari cewek lagi. Sebenarnya banyak banget, teman-teman, kalau gue mau bacakan bagaimana saya cara mendapatkan nomor WA-nya nih. Ini cewek semua, teman-teman. Waduh, anjir. Ini kayak beberapa bulan yang lalu sih. Gue udah beberapa bulan gak main WA. Gue baru on sekitar berapa ya, teman-teman? Beberapa hari atau beberapa minggu lalu gue baru on gitu ya enggak. Tapi yang enggak tiap hari. Kalau mungkin kalau tiap hari mah bahkan puluhan cewek terutun cewek bisa gue chat ya, teman-teman. Pokoknya gampang banget sih kalau nemuin cewek di Tantan atau di Hago itu, gampang banget menurut saya gitu. Mantap ya, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman, chatnya. Kalau kalian suka dengan apa ya, teman-teman, dengan Tantan mungkin 41 ini ya, teman-teman. Jadi kalau kalian suka dengan 4 Tantan lagi, silahkan like video ini ya, teman-teman, di komen, "Bang, lanjut 42-nya dong, Bang. Nanti saya akan buat Tantan 42-nya gitu, teman-teman." Dan jangan lupa di subscribe. Dan yang terakhir, jangan lupa support channel ini pastinya, biar saya semangat bikin video, biar tiap hari bikin video walaupun mengalahkan, tapi kalau ada supportnya kan gue tetap semangat. Dan jangan lupa support channel agar channel berkembang pesat ya, teman-teman. Hingga jutaan subscriber, semua naik ya, teman-teman, view naik dan earning naik. Amin ya, teman-teman. See you. Bye-bye.